selanjutnya, saudara, hari pertama siswa sekolah dasar masuk sekolah setelah libur kenaikan kelas di SD Negeri 001 Pasar Sarolangun. Terlihat sebagai siswa bermain kembali bertemu dengan teman sekolah, namun siswa kelas 1 yang didampingi orang tua di hari pertama masuk sekolah. Sekolah Dasar Negeri 001 Pasar Sarolangun yang berada di Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun di hari pertama masuk sekolah belum menerapkan belajar normal. Namun siswa di hari pertama diarahkan untuk saling mengenal antara siswa lainnya, selain itu mengenal lingkungan sekolah. Siswa kelas 1 yang baru pertama kalinya masuk ke sekolah, didampingi orang tua siswa rela mengantarkan anaknya hingga menunggu sampai siswa pulang, seperti Rini dan Vika yang rela menunggu buah hatinya hingga pulang sekolah. Sementara Restu Astuti, Kepala Sekolah SD 001 Pasar Sarolangun mengatakan di tahun ajaran baru 2022-2023, siswa kelas 1 yang baru masuk berjumlah 75 siswa yang dibagi menjadi 3 kelas. Di hari pertama siswa masuk diajarkan untuk mengenal lingkungan serta saling beradaptasi bersama teman-teman sekolahnya. Dijelaskan Restu, di hari pertama terlihat semangat siswa ingin mengikuti belajar di bangku sekolah dasar, bahkan orang tua siswa yang baru masuk sekolah rela mengantarkan anaknya hingga menunggu sampai pulang. Restu Astuti selaku kepala sekolah berharap kedepannya siswa yang baru masuk sekolah dan siswa lainnya dapat menjalankan sistem belajar tatap muka dengan baik. Karena pandemi COVID-19 telah berakhir sehingga karakter siswa dapat terbentuk dan dapat menjadikan siswa yang memiliki integritas. Ke sini ngapain yuk? Mentar anak sekolah, pertama masuk sekolah. Nunggu anak. Nunggu anak, ya. Sampai pulang gue ya. Kelas berapa anak ibu? Kelas 1A. Kelas 1 bu ya. Nah, seperti apa kesan pertama kali ngantar anak ke sekolah? Begitu anak baru masuk sekolah, jadi kami pengennya anak ngantar. Dan bahagia lah nih anak baru masuk kelas 1. Rewel lah kira-kira anak yang baru masuk sekolah ya? Alhamdulillah tidak. Tidak ya? Dengan ini kira-kira berapa hari ke depan mau ditemani anak? Hari ini ya? Okay. Soalnya anak itu udah mulai bisa berteman kan? Ini merupakan pertama kali anak sekolah, ini seperti apa Bu? Hari pertama sekolah di tahun ajaran 2022-2023, anak-anak merasa senang, merasa semangat, siap untuk belajar, yang mana hari ini adalah hari pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari. Apalagi anak-anak kelas 1 perdana mereka bertemu dengan kawan-kawan di jenjang SD yang tadinya mereka di taman kanak-kanak, sekarang berada di lingkungan sekolah dasar. Kontributor TV Felsari melaporkan dari Sarolangun.